Berhubung periode early days FC25 di channel ini sudah selesai, saya sudah memainkan banyak sekali gameplay, mencoba eksperimen ke remote, menandakan Messi, Ronaldo, Haaland, Mbappe, Yamal, Endrick sudah selesai semua. Saatnya kita melihat rencana penjadwalan ke remote CJM untuk satu tahun ke depan di era FC25. Let's go. Oke, akhirnya ini dia video yang menandakan berakhirnya early days, berarti karena setiap tahun juga memang diakhiri dengan video one year plan atau rencana tahunan. Dan gue bisa bilang di awal nih bahwa ini baru rencana. Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya adalah ya terkadang bisa berubah gitu loh, tergantung dengan situasi dan keadaan saat itu. Makanya sebenarnya gue cuma mau ngasih lihat sepanjang tahun ini timeline-nya, bulannya, dan kira-kira liganya tujuannya mau kemana. Tapi untuk timnya tentu saja itu gak bisa ditentukan sekarang. Karena kalaupun misalnya gue langsung tentuin tim untuk career mode yang di bulan April nanti atau bulan Mei, mungkin bisa kepilih sekarang. Tapi by the time waktunya mencapai nanti Mei atau April, bisa aja karena berubah. Entah itu ada tim lain yang lebih seru, project atau gimana. Karena situasi di dunia nyata sepak bola di real life itu ya berubah-ubah gitu kan. Jadi kita langsung aja, langsung ke yang obvious. Road to Glory. Ya, setelah tahun lalu FC24 untuk pertama kalinya sepanjang gue ngonten di YouTube dari FIFA 17, tidak ada untuk pertama kalinya Road to Glory karena tidak ada match intro. Akhirnya tahun ini bisa gue pastikan kembali. Lu mungkin langsung bisa lihat itu yang paling bawah, Mei sampai Oktober. Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi sebenarnya ya gak sampai Oktober banget, tapi ya 5 bulan full itu. Sampai September berarti Oktober sudah rilis FC26 nanti kan. Tapi kita akan main Road to Glory itu biasa minimal 5 musim. Apa itu Road to Glory? Road to Glory itu adalah ngebawa tim dari divisi kasta paling bawah yang ada di game ini sampai ke top flight. Kenapa langsung muncul EFL League 2 bang? Kenapa nggak di liga lain? Jawabannya sederhana. Karena divisi yang paling banyak dan paling rendah, paling bawah ada di game ini adalah Inggris. Sampai ke EFL League 2, kasta keempat. Itulah alasannya kenapa akhirnya setiap tahun gue Road to Glory di Inggris. Karena yang paling berasa, paling experience-nya lu paling bisa merasakan gitu loh. Dari awal pemain-pemain asli dari tim tersebut, ratingnya masih 40-50. Paling tinggi mungkin 60, sampai akhirnya ya gimana caranya bisa bersaing ketika sudah nyampe ke Premier League. Entah itu dengan pemain-pemain asli masih ada di sana, walaupun berapa main mungkin, atau dengan akademi, atau mungkin dengan pemain-pemain Indonesia yang kita bawa. Dan iya, kita akan bawa pemain muda Indonesia. Dan tentu saja pemain muda itu harus muda. Kenapa? Karena gue akan ikutin regulasi registrasi squad masing-masing liga, semua kedepan yang gue mainin, dari awal sampai akhir, termasuk untuk Road to Glory nanti. Dan untuk Inggris itu kan lu tahu sendiri ada yang namanya homegrown segala macam. Jadi biasa target gue adalah ngebawa pemain yang usianya itu di bawah 18 tahun, pemain Indonesia. Supaya apa? Supaya dia bisa 3 tahun di antara usia 15 sampai 21 tahun main di klub yang sama, klub Road to Glory kita nanti. Dan akhirnya ketika kita promosi ke Premier League, dia punya status homegrown. Jadi gak usah ribet dengan permasalahan dia adalah pemain Indonesia yang ranking FIFA-nya rendah dan lain-lain. Itu. Dan ini juga sekaligus gue mungkin akan menjawab beberapa hal yang untuk warga lama ya udah setiap gue bikin video kayak gini udah tahu, udah ngomong. Tapi karena banyak orang-orang baru, jadi ya gue harap Anda bisa mendengarkan. Supaya tidak lagi pertanyaan-pertanyaan, kenapa gak langsung Road to Glory sekarang bang? Kenapa Road to Glory tidak tempat lain? Itu. Alasan kenapa gue naruh Road to Glory di ujung selalu adalah karena gue mau ketika gue main series project paling panjang, paling serius yang gue mainkan sepanjang tahun, Road to Glory itu sudah di versi game FC yang terbaik. Contoh simple saat ini, kalau gue mulai Road to Glory sekarang, masih ada bug kiper akademi, divingnya rendah. Itu kan berpengaruh sekali, dan banyak hal lain, termasuk real face. By the time ntar bulan Mei tahun 2025, real face harusnya secara updatean, bahkan sampai Portman Road, itu udah masuk semua game. Ditambah dengan, gue kan akan main di PC, sudah pasti. Ini mulai dari November, gue akan main di PC. Atau Desember lah, ntar gue akan ke situ, tapi kita sengaja bahas yang ujung dulu ya. PC pun dengan mod yang bisa gue pakai Fever, itu juga seiring berjalannya waktu dia akan nambahin konten terus. Yang artinya semakin ujung atau semakin lama FC25 setelah rilis istilahnya, gue nunggu untuk main Road to Glory, semakin bagus. Karena fiturnya akan semakin banyak di mode tersebut. Bukan hanya dari game vanilanya, bukan hanya dari game polosnya. Yang gue berharap ya beberapa bug dibenerin sama EA. Dan ada penambahan real face dari game aslinya. Itu alasannya. Jadi gue harap bisa dimengerti kenapa Road to Glory gue taruh di ujung. Dan terakhir tentu saja dari skill saya sendiri.
gue saat ini main FC 25, gue masih belum bisa sama sekali lawan Ultimate. Masih susah sekali, Legendary juga masih sering kalah. Lu lihat kemarin di beberapa video eksperimen kan. Jadi ketika nanti sudah di bulan Mei, harapan gue adalah skill gue sudah mulai terasa dan gue bisa main di difficulty tertinggi. Kenapa harus difficulty paling tinggi? Supaya memang susah, supaya ada struggle-nya. Tentu saja lu tidak akan ngelihat gue main Road to Glory atau career mode apapun sih mulai dari sekarang, menang semua pertandingan. Saya goblok banget main FIFA-nya. Tapi justru menurut gue itu yang bikin seru, karena ada tantangannya. Kalau misalnya gue sejago itu dan gue setiap main career mode gue menang terus, ngapain lu nonton, Pak? Lu udah tahu pasti akan juara setiap musim, juara liga, juara UCL dan lain-lain, gak seru. Jadi justru gue bersyukur gue goblok main game ini. Oke? Okay? Itu. Jadi kira-kira untuk Road to Glory itu. Nah, kita mulai dari awal sekarang ya. Kan berarti kita mulai dari Oktober aja, karena kan sebenarnya ya ini September akhir waktu itu gue terima gamenya di tanggal 19 September sampai sekarang video naik kan ini masih periode early days. Jadi pas sekali Oktober itu gue kasih waktu sampai kira-kira November atau Desember. Kenapa atau Desember? Karena ini adalah nunggu mode release Fever dan nunggu gue main di PC gitu kan. Jadi untuk yang Oktober sampai November atau Desember ini gue akan main career mode di PS5. Dan ini ntar untuk timnya dan lain-lain akan ada tentu saja polling seperti biasa, dan akan ada video khusus. Jadi makanya gue masih bikin abu-abu. Nah, kita bisa bahas sekarang mulai yang career mode pertama di PC. Kita anggap saja November ya. Jadi mulai yang November sampai Januari itu gue kasih waktu ya 3 bulan. Seri A, alasannya simple. Seri A adalah liga yang gue sudah paling lama tidak mainkan. Gue udah berapa? 3 tahun berarti. Karena terakhir itu gue main di Seri A adalah Venezia, career mode di FIFA 22. Yang berarti gue tidak akan main Venezia lagi di FC 25. Jadi akan ada tim lain. Dan timnya pun juga mungkin nanti ya bisa polling. Gue masih gak bisa ngomong sekarang karena lihat keadaan nanti. Tapi projectnya apa? Apakah gue akan menangani salah satu tim mid-table-nya? Apakah gue akan menangani salah satu tim promosinya? Itu ntar kita akan lihat keadaan nanti. Gue gak bisa ngomong banyak sekarang. Tapi yang jelas itu adalah slot pertama. Jadi pertama kali gue main FC 25 versi PC dengan mod. Semoga centur udah ada. Terus kalau misalnya Alif ntar bisa bantuin, bikinin real face timnya, ya seperti kemarin Real Sociedad, Borussia Dortmund di FIFA 23. Experience-nya kan seperti itu. Gue bisa bilang bahwa ini mungkin bisa dilihat dari career mode yang pertama yang bakal gue main di PS5. Nanti kalau misalnya gue udah kasih tau timnya nominasi apa-apa aja, lo akan lihat akan sedikit menurun dari segi kualitas tim. Sengaja. Jadi karena skill gue juga, jadi skill gue kan ya harusnya kan begini dong grafiknya dong, meningkat lah harusnya, meskipun gak bakal jago-jago amat juga gitu kan. Tapi kualitas timnya juga berkebalikan menurun. Jadi ketika nanti gue udah skillnya harusnya di paling puncak saat bulan Mei 2025, gue pakai kualitas tim paling bawah EFL League 2, kasta keempat, Road to Glory. Nah, Seri A, ini gak ada pilihan liga lain, jadi untuk slot pertama emang kita harus tentuin Seri A. Kita akan main mungkin 2 musim, 3 musim. Gue masih belum mau nentuin proyeknya seperti apa, tergantung timnya. Tapi yang terpenting adalah untuk semua career mode di tahun ini, karena sistem akademinya berubah, jadi ya dengan muka kranium baru, pemain-pemainnya segala macam, lu bisa kirim ke 160 negara. Tentu saja bukan berarti, bang ayo bang langsung kirim ke Indonesia semuanya, gak bisa begitu bro. Contoh Seri A, regulasi kuota pemain non-EU-nya itu ketat. Jadi gue akan apa ya, cocokin sama situasi dan keadaan liganya. Kalau misalnya kebetulan kita main di liga yang aturannya longgar untuk pemain non-EU, pemain Indonesia itu pemain non-EU, akan lebih mudah. Kita bisa scouting ke Indonesia menggunakan scout dari gamenya. Dan lu gak usah khawatir dengan perihal nama yang, bang tapi namanya cuma itu-itu doang. Nanti kalau gue main di PC bisa gue rubah semua namanya. Yang penting adalah muka kranium mereka beda-beda. Itu udah paling bagus lah, fitur paling bagus menurut gue salah satunya tahun ini, mukanya itu loh. Karena kita udah bosen kan dengan muka pemain akademi yang itu-itu doang setiap tahun. Dan sekarang ya variasinya banyak sekali. Cuman kekurangannya adalah nama. Untungnya nama itu bisa diedit ketika lu main di PC, jadi gak ada masalah. Nah, setelah selesai yang Seri A nanti, gue targetan antara Januari atau Februari, tergantung kapan mulainya. Tapi pokoknya 2 bulan lah, 2 bulan 3 bulan gitu loh. Kita akan pindah ke career mode yang tingkat kesulitannya sedikit lebih tinggi. Kita akan main di kasta kedua. Antara di kasta kedua Bundesliga di Jerman, makanya itu logo Bundesliga, atau nanti akan ada polling, mungkin bisa ke Belanda, top flight. Karena sayangnya Belanda tidak ada Erste Divisi. Tadinya kemarin pas diskusi dengan warga di live streaming, sebenarnya ada juga League 2, BKT. Liga 2 Prancis. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, kemarin itu kan FC 24 career mode terakhir yang gue bikin, meskipun memang gak proper, tapi kan itu adalah career mode yang kita lewati, Bordeaux. Dan Bordeaux itu kemarin gue bikin dari kasta kedua. Jadi sebenarnya kalau misalnya gue bikin lagi di bulan Januari, ya itu masih lumayan fresh lah. Meskipun memang Bordeaux-nya sendiri timnya udah gak ada sih sekarang sih. Dan
League One itu bisa jadi opsi menarik tahun ini buat lo yang main sendiri lah. Ini gue kasih saran aja karena banyak real face baru, stadion juga salah satu liga yang paling banyak dapat real face baru, klub-klub dapat treatment seperti Premier League, La Liga, Bundesliga sebelum-sebelumnya adalah League One tahun ini karena banyak yang partner gitu istilahnya, dan itu mungkin untuk saat ini masih belum terlalu banyak, tapi ntar title update akan menambahkan real face main karena kenyataannya kita udah ngelihat di Twitter banyak sekali klub-klub League One yang udah ngerilis videonya pemain mereka lagi di scan gitu loh. Ya itu berarti kan udah ada, tinggal EA masukinnya aja kapan gitu loh. Semoga aja nggak nunggu FC 26 gitu ya. Tapi pokoknya ntar ada pilihannya, dan ini adalah yang tadi gue bilang, peningkatan kesulitan career mode-nya. Tentu saja kalau misalnya kita main dari kasta kedua di Bundesliga, ya itu akan sulit. Tidak seperti kalau misalnya gue main career mode Bundesliga misalnya pakai RB Leipzig atau Leverkusen. Jadi bisa dibilang ini agak-agak semi road to glory. Makanya gue mungkin akan taruh waktunya untuk yang career mode ini lebih lama. Mungkin ya 3 bulan gitu loh. Dan kalau misalnya lo perhatiin, itu kan selesainya yang Bundesliga 2 itu April, sedangkan di bawah mulai Road to Glory Mei. Gue sengaja kasih spare waktu sebulan, karena apa? Karena kan lo tahu sendiri, untuk Road to Glory itu, kita akan World Tour dulu lah, kita akan polling pemain Indonesia, kita akan polling klub, dan lain-lain. Panjang prosesnya. Jadi, mungkin nanti pas udah musim terakhir, kita main career mode yang Bundesliga 2, yang di tahun 2025, di awal tahun, itu kita udah mulai harus persiapan buat Road to Glory. Karena itu kan panjang sekali, banyak yang harus diurus. Dan pokoknya kalau misalnya lu mau fitur career mode aja yang paling lengkap, ya itu akan ada di Road to Glory. Gue gak bilang bahwa di yang Serie A atau di Bundesliga 2 gak ada, tapi yang paling lengkap sudah pasti Road to Glory. Nah, tadi kan gue ngomongin soal gak bawa pemain muda Indonesia, U18. Yang alasannya gue udah kasih tau ke lu kenapa U18, kenapa gak 19 tahun? Gak cukup waktunya pak, untuk punya status homegrown. Karena harus 3 tahun, di antara usia 15 sampai 21. Berturut-turut dia main di klub atau negara yang sama, baru dapat status homegrown klub atau nation. Itu alasannya ya. Untuk Road to Glory. Tapi untuk tahun ini berhubungan dengan, ya kita ngelihat sekarang pemain timnas kita, Indonesia, sudah lumayan banyak yang abroad. Dan bahkan kalau kita lihat dari kualitas pemain yang ada di timnas saat ini, ada beberapa nama, sebut saja Rizky Ridho, Witan, yang sebenarnya layak main di luar, main abroad. Dengan alasan itu, mungkin, lagi-lagi, sesuai dengan regulasi aturan, registrasi squad dari masing-masing liganya entar, mungkin aja gue bisa ngebawa pemain yang tadinya main di Liga 1 untuk abroad. Dan tidak harus pemain muda. Pemain usia 23, 22, 24 bahkan. Mungkin mentokinnya 24 lah ya. Karena kalau misalnya 25 ke atas kan sayang, udah gak bisa berkembang gitu kan. Gue akan bawa mungkin. Jadi, ini gue bilang mungkin ya. Karena sekali lagi, ini nunggu. Dan maksudnya kalau misalnya yang Serie A, gue main pakai Inter. Masuk akalkah kalau misalnya gue datengin main Indonesia ke Inter? Pemain Indonesia kita ngomongin yang belum main abroad ya, gue rasa kurang. Dan gue juga akan tentu saja bikin pemain Indonesia ratingnya gak akan tinggi. Maksudnya percuma juga kalau misalnya pun gue bawa pemain Indonesia yang ratingnya misalnya 5-7, gak akan bisa main juga, gak dapat tempat juga, gak bisa bersaing dengan pemain-pemain Inter karena ini pakai tim gede. Jadi mungkin pemain tersebut bisa masuk ke slot yang ketika kita main di Bundesliga 2, kalau Bundesliga 2 terpilih ketimbang Belanda. Tapi kan sama, lu lihat pemain Indonesia kan juga ada yang di Belanda gitu kan. Jadi sebenarnya juga bisa masuk nih. Ya, tapi pokoknya intinya itu sesuatu yang baru tuh tahun ini. Jadi gue akan ngebawa pemain Indonesia di luar Road to Glory. Memang sebenarnya dulu pernah gue lakukan sih. Tapi kan dulu kan maksudnya gue ada tuh FIFA 18 Newcastle. Bawa Asnawi. Kan itu kan kagak mikir gitu loh. Maksudnya kagak mikirin regulasi lah, ini tuh gak ada. Tapi sekarang kan dengan regulasi. Pokoknya ntar tuh regulasi tahu dari mana bang? FM. Ya sama kayak kemarin-kemarin lah pokoknya. Registrasi squad tuh harus gimana. Di La Liga kan harus pemain nomor punggungnya 1-25. Terus kompetisi UEFA, oke lu harus punya list A, list B. Pemain muda masuk ke list B dan lain-lain. Pokoknya itu ada semua. Untuk contoh, gue bisa kasih lihat ke lu. Untuk registrasi squad kira-kira tuh akan seperti ini. Gak muncul, bentar dulu bang. Gimana dia? Nah ini dia, ini contoh. Ini adalah contoh registrasi squad untuk, ini gue lupa musim keberapa, tapi waktu itu pokoknya kru Alexandra main di kompetisi Eropa, main di Conference League, akan seperti ini. Nah jadi, ini tuh kalau nggak salah udah putaran kedua, makanya ada yang dicoret, ada yang masuk gitu kan baru. Nah inilah contohnya, jadi pokoknya harus memenuhi kuota, dan itu juga membuat, apa ya, maksudnya ya dari segi aktivitas transfer nggak bisa sembarangan. Selain sekarang di career mode kan lu mesti mikirin juga, ketika lu beli main, lu harus mikirin soal role, FCIQ kan. Karena kalau misalnya lu lagi pakai formasi tertentu, misalnya lu pakai formasi yang pakai right winger, RW, tapi lu belinya RM, dan dia tidak punya secondary position main di RW, tanda seru warna kuning,
artinya dia tidak maksimal main di situ. Itu harus dipikirin. Selain itu, gue juga mesti mikirin ini untuk registrasi squad. Dan kalau misalnya gue melanggar, ya nggak bisa dipungkiri, maksudnya bisa aja gue lupa, terus udah keburu dimainin, akan ada sanksinya. Ya pokoknya dibuat jadi seru lah, supaya setiap career mode itu ya lu ngerasain ada bedanya, nggak melulu beli pemain itu-itu aja, pemain potensial Jamal Musiala, Kai Havertz, Haaland, Mbappe, Endrick, Yamal, enggak. Itu yang membuat career mode jadi setiap career mode yang gue bikin ya akan seru. Karena beda, beda tim, beda negara, beda liga, ya beda cara main, beda approach untuk beli pemainnya, untuk scoutingnya, untuk promosiin pemain akademinya. Harus dilihat ini non-EU kah, ini pemain dari negara manakah, bisakah dimainkan, dan lain-lain. Itu. Nah, terus mungkin kita bisa, untuk fitur-fitur lain ya, ini sekaligus gue mungkin kasih gambarannya, ntar juga untuk Rotu Glory akan kembali yang namanya affiliate, ini dia, nah itu dia. Jadi ya semacam kayak klub yang kerjasama lah sama lu, yang nanti ada benefit-benefitnya, contohnya ini, Kro Alexandra waktu itu kan, dia itu, affiliate dengan ada Daegu FC dari Korea, Le Havre, terus ada juga MK Dons. Nah ini untuk yang Daegu FC ada timeline-nya, maksudnya ada waktunya, expire-nya kapan, entah kita bayar atau gimana kan, atau ada benefit-nya, first option to buy or loan, bisa beli pemainnya, terus loan to affiliate, kita bisa sekolahkan dalam terkutip main kita ke klub feeder klubnya gitu kan. Ini dari FM ini, page dari FM ini. Terus bisa loan scout, kita bisa loan youth staff, pokoknya ntar akan adalah kita bisa dengan live editor kan, gue bisa bikin scoutnya atau staffnya meningkat bintangnya dengan gimmick, kita kasih training ke dia dan lain-lain, pokoknya itu bisa. Terus untuk, mungkin kalau misalnya untuk yang career mode di Serie A sih ya, bentar mana tadi? Ini untuk yang Serie A sebenarnya udah bisa mulai kita pakai karena udah main di PC juga gue kan. Dan saat ini kan untuk FC 25 Kremot sayangnya masih gak bisa ngelatih playstyle. Jadi contohnya misalnya ada pemain akademi yang kebetulan gak punya playstyle sama sekali dan mau gue latih, gak bisa kan, gak ada trainingnya di situ. Dan memang ya udah kalau misalnya dia dari awal sudah tidak punya playstyle gak akan pernah muncul. Nah kalau misalnya gue main di PC, gue bisa munculin playstyle pemain pakai live editor. Jadi itu bisa jadi gimmick untuk kita buat yang namanya training camp. Jadi training camp ini tidak hanya playstyle, bahkan training camp itu bisa melatih banyak. Maksudnya contohnya dulu, zaman dulu nih pas Kro Alexandra ada yang namanya work rate. Waktu itu bisa naikin turunin work rate bahkan kita dengan ada training camp, tapi kan sekarang udah gak ada. Jadi mungkin lebih ke ya latih posisi atau latih role dan latih playstyle. Jadi playstyle itu selalu main penting pak. Dan ntar kita buat lah kalau misalnya playstyle yang basic mungkin berapa 6 bulan untuk bisa dapetin pemain tersebut. Terus tentu saja ada bayarannya, ada level-levelnya. Training camp ini tadinya nggak 5 slot begini pak, tadinya cuma 1 slot di awal, karena levelnya masih bintang 1, kalau lihat nih di atas itu ada bintangnya. Ntar kita akan pakai cara yang sama, seperti itu. Jadi upgrade-nya juga butuh bayar. Jadi tidak sembarangan gitu loh. Misalnya kalau misalnya playstyle basic itu 6 bulan, mungkin playstyle yang emas atau yang plus kita bisa bikin berapa 15 bulan, ya dibikin susah aja, dibikin panjang. Dan untuk biayanya, karena kemarin gue udah main Soccer Manager 2025 dan gue bilang bahwa ini bisa jadi referensi, ya itu bisa. Untuk kayak upgrade stadion dan lain-lain, nah itu bisa semuanya. Terus selain training camp, kalau training camp itu kan soal apa ya, lebih ke technical lah bisa dibilang, misalnya kayak passing, kemampuan passing namanya training camp. Terus kayak misalnya apa, playstyle contohnya. Terus tadi kayak role dan lain-lain, itu. Nah kalau misalnya fisik, kita punya namanya gym, sebentar, gym itu, nah ini. Jadi bisa lu lihat contohnya Simon Pafundi itu strength. Terus itu ada pemain Korea Yoon Do-young juga strength, balance. Terus mungkin kayak apa? Ya pokoknya berhubungan dengan fisik lah. Misalnya kayak sprint speed mungkin bisa dilatih juga di gym gitu kan. Nah, itu semuanya bisa. Nah, ini mungkin langsung nanya untuk tinggi badan. Tinggi badan pemain lu tahu untuk career mode FC 25 itu hanya pemain U16 di akademi yang bisa meningkat tinggi badan dan berat badan. Udah. Untuk pemain lain tidak dapat. Nah, ini kan sebenarnya perdebatan juga setiap kali gue bikin fitur tinggi badan kan. Sepertinya untuk tahun ini juga sama, kita gak akan otak-atik. Jadi kita biarin aja dari gamenya. Karena apa alasannya? Kalau misalnya, kan tinggi badan normalnya pemain-pemain muda yang kita misalnya masih 16 tahun. Contoh Yamal lah. Di real life kan dia masih di masa pertumbuhan. Harusnya bisa naik berapa senti. Tapi, argumen waktu itu, argumen kontranya itu adalah pemain lu dinaikin tinggi badannya, pemain lain, pemain muda lain, apa kabar? Pemain 16 tahun di Manchester City lu gak naikin tinggi badan, jadi gak fair. Dan tinggi badan itu berpengaruh ke duel udara. Ya, makanya itu untuk sekarang, makanya waktu itu juga gue gak otak-atik sama sekali. Karena gak mungkin gue naikin tinggi badan semua pemain yang ada di database career mode. Tidak mungkin. Terlalu banyak, ribuan pemain. Dan setiap musim gue mesti naikin 1-2 cm, gak mungkin. Jadi untuk tinggi badan, kayak gitu ya. Terus apalagi? Untuk nantinya adalah mungkin kayak, oh mentorship ya, tadi gue belum kasih lihat ya. Mentorship juga ntar akan kembali ke Road to Glory, di mana pemain-pemain senior lu
dari tim asli nanti ya, Felix Tour to Glory kita, yaitu bisa punya peran sebagai mentor. Jadi pemain muda di ini ada di FM ini dicocokin sama pemain senior, terus ntar pemain mudanya akan belajar sesuatu dari pemain senior, dan ini juga mungkin bisa kita bikin jadi ya salah satu cara untuk melatih playstyle. Misalnya ada pemain senior yang punya playstyle tertentu, pemain mudanya nggak punya nih, finish shot misalnya, playstyle finish shot gitu. Nah itu bisa dilatih ntar dengan mereka mentoring selama misalnya 6 bulan dan lain-lain. Terus ada juga nutritionist. Bentar deh, gue lagi nyari tadi nutritionist gue mana ya. Oh ini ya, ini ada yang namanya nutritionist. Ini juga salah satu fitur baru, waktu itu udah ada di Nusantara. Nah ini, jadi nutritionist ini ya maksudnya nutrisi pemain itu kan penting kan, dan ini dampaknya ke game apa bang, ada bisa potensi. Jadi contohnya kalau di sini gue bikin ini nutritionist itu untuk Nusantara United nih. Jadi ini ada level-levelnya. Yang lu lihat di layarnya adalah level 3. Makanya kebukanya cuma 3 slot. Jadi misalnya waktu itu kita masih level 1 bintang 1, slot pertamanya itu adalah impact-nya tentu saja bayar, nutritionist itu bayar gitu loh. Jadi kalau mau upgrade juga harus bayar. Misalnya yang bintang 1 adalah untuk semua pemain usia 21 tahun ke bawah dalam satu musim itu dapat plus 1 potensi dan plus 1 stamina. Itu adalah efek dari misalnya nutritionist level 1 dengan menu makanan dia buat, yaitu gua kasih gimmick aja contohnya ada gambar salad. Itu ketika gue mau upgrade, nanti mungkin bisa nambah yang bintang kedua, gak cuman U21, tapi jadi U23. Dan impact-nya pun juga nambah, plus 2 potensi, plus 2 stamina. Yang mungkin kalau lo lihat dari sini, ya kecil amat bang, tapi ya gue juga gak mau jadi terlalu OP, overpowered. Gue mau ya ini ya terbatas aja pokoknya. Pokoknya ada impact-nya lah, ada dampaknya gitu loh. Dan ini mungkin nanti ya kalau misalnya ada ide bisa dipolish lagi lah. Terus lo bisa lihat kan kalau misalnya level 4 tuh U26 plus itu tuh logo akademi. Yang bintang 3 juga sebenarnya tuh logo akademi. U23 plus yang gambar kayak bola ada toganya itu, nah itu akademi. Jadi impactnya itu akan dirasakan juga oleh semua pemain di akademi. Karena nutritionist udah level 3, dia istilahnya udah lebih pro lah. Dan timnya juga udah banyak, nyiapin makanan bisa lebih banyak secara kuantitas. Tidak cuma pemain first team, pemain akademi juga akan nambah. Dan tambahnya pun juga 3, potensi dan stamina. Ya kalau gue sih mikirnya sekarang lebih ke stamina ya, maksudnya kan makanan gimana ya, makanan kan ngaruh ke fisik gitu loh, jadi ke stamina lah. Sebenarnya kalau misalnya mau ngomongin tinggi badan, ini bisa ngaruh juga. Nutrisi kan ngaruh ke pertumbuhan kan, tapi kan tadi gue bahas, kita tidak otak-atik tinggi badan sama sekali. Jadi kira-kira itu, untuk apa yang Anda lihat, dan ya ini nutritionist gue gak tahu ntar untuk yang tim-tim, kayaknya sih justru nutritionist itu bisa masuk ke mulai dari yang seri A sih. Mulai dari seri A sampai Road to Glory, yang agak ribet mungkin affiliate aja. Jadi pokoknya semuanya ini, mentorship, training camp, gym, nutritionist, upgrade stadion, dan lain-lain itu semuanya akan ada di Road to Glory. Untuk remote-remote lain mungkin gue akan comot 1-2 aja gitu ya, gak usah semua. Ya jadi kira-kira itu untuk Road to Glory gitu ya, dan maksudnya plan setahunnya ya sudah jelas gitu ya. Kalaupun berubah mungkin gak berubah tujuannya. Karena ya Felix itu sudah 100% akan jadi tujuan Road to Glory, sudah pasti. Terus untuk yang career mode kedua di PC, Bundesliga 2 atau Belanda, ya udah, alasannya apa? Karena untuk career mode lain itu ya antara gue udah pakai di yang career mode pertama, slot pertama yang di PS5, Oktober sampai November, atau contohnya seperti Liga Prancis, gue baru aja mainin di FC24, itu. Jadi untuk video ini ya gak perlu lu kasih, bang tim ini, tim itu, ntar pak, tenang aja, ntar pasti akan ada polling sendiri. Akan ada masanya gitu loh, akan ada, maksudnya kayak lu kapan bisa ngasih gue nama tim. Tadi gue bilang, kalaupun lu bilang sekarang, bang ini untuk saat ini ada project ini menarik buat nanti Road to Glory, bla 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 bla, alasannya kenapa? Nanti, ini kan panjang pak, ini kan kita masih nunggu Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 8 bulan. Dalam waktu 8 bulan, keadaan tim tersebut di real life bisa berubah. Contoh kayak kemarin Bordeaux, mana ada yang tahu Bordeaux tiba-tiba bangkrut gitu kan? Gak ada yang tahu. Tapi kan ternyata kejadian tiba-tiba, waktu itu kan gue kebetulan lagi bingung mau ngapain. Emang gak ada rencana bisa credit mode lagi sih waktu itu sih. Cuman kan ya udahlah gue pikir buat pemanasan supaya gue gak lupa cara ngonten credit mode lah. Nah mungkin ini akan jadi pertanyaan juga, bang, terus apakah gak bakal ngonten yang kayak kemarin, misalnya kayak yang I spend 1000 hari jadi manager ini. Nah itu kemarin seperti yang gue udah bilang, itu kan tipe konten yang baru, yang belum pernah gue lakukan sebelumnya dan gue coba kemarin. Karena emang saya bingung mau ngapain, gak bisa ngonten remote karena tidak ada match intro, gak ada Road to Glory dan lain-lain kan. Dan kesimpulannya adalah cara ngonten itu adalah cara yang, itu kan instan kan, maksudnya simulasi lah ini, gak semua pertandingan gue mainin. Untuk Road to Glory ntar semua pertandingan akan gue mainin dan lu akan nonton full, mungkin kalaupun gue potong-potong sedikit akan ada lah, cut-cut sedikit ada, tapi maksudnya mostly lu akan nonton. Karena ya
lu mau ini kan kita buat dunia sendiri gitu loh. Apa sih premisnya? Maksudnya kita buat dunia virtual sendiri di mana ya gue jadi manager, lu yang nonton, kita bikin gimmicknya asisten manager, ya kan? Jadi kayak kita bikin dunia virtual sendiri di mana kita tuh emang nanganin tim. Dan gue bikin konten di YouTube gitu loh. Jadi kalau misalnya lu nggak nonton full pertandingan 90 menit, gimana cara lu tahu pemain mana yang bagus, pemain mana yang jelek? Proses terjadi gol seperti apa? Nggak cuma golnya terjadinya seperti apa, tapi prosesnya. Itu alasan kenapa akhirnya gue, kalau bisa ya gue kasih lihat full semuanya ke lu. Tapi mungkin kalau misalnya emang ada, ya bukan dari pertandingan, mungkin dari segi ketika gue lagi di menu atau apa, ada, Katma ada. Nah, tipe-tipe konten yang seperti instan kayak gitu, yang gue simulasi, I spend 100 hari, 1000 hari, gue bisa menemukan serunya, dan memang itu adalah konten tipe berbeda aja dibanding konten yang gue bisa bikin ke remote. Dimana gue bikin ke remote biasanya per episode, setiap hari, satu episode mungkin isinya 2-3 pertandingan, durasi sejam, dan itu lo nonton semuanya full. Lebih ke ya udah serial, satu musim gue bisa 30 episode, bisa sebulan. Kalau misalnya bener-bener lama, panjang, pertandingan banyak gitu loh. Emang berbeda, akan ada. Tapi ya mungkin gak akan sesering itu. Karena kan maksudnya gue kan sekarang fokus utamanya adalah daily upload konten di remote yang gue lagi bikin. Kalau misalnya emang ternyata gue ada waktu dan gue ngeliat ada tim yang mungkin project ke remote yang menarik, apalagi dengan adanya, gue gak tahu deh, ini tuh sekarang tuh kayak belum ada ya live start point dan lain-lain di remote kan. Itu kan ntar EA bakal bilang ada kan di FC25. Nah itu mungkin gue bisa manfaatkan untuk bikin konten-konten instan atau singkat seperti itu. Jadi tetap akan ada konten kayak gitu. Jadi ntar itu bisa jadi variasi lah. Misalnya kayak gue ya sebulan ada kali konten kayak gitu 2 kali atau 3 kali kan. Sisanya pokoknya daily upload tetap ke remote. Terus samping itu ya, selama gue kayak kemarin-kemarin beberapa hari awal gue live streaming Ultimate Team dan lain-lain, ya selama gue masih enjoy, mungkin kita lihat bertahan berapa lama gue main Ultimate Team, dan selama gue masih main Ultimate Team ya gue akan tetap konten gitu kan. Karena kan berarti kalau gue main, gue akan dapetin pack ini itu segala macam, dan itu ya bisa jadi bahan untuk konten gitu kan, buka pack dan lain-lain. Tapi itu pasti akan ada masanya, dan ketika masa itu berakhir ya sudah, gue kembali normal. Maksudnya untuk gini, gue tahu bahwa tahun lalu episode 2 tuh banyak sekali lu yang warga lama yang karena tidak ada match intro akhirnya gak nonton sama sekali, dan ya tidak masalah. Itu gue gak pernah maksa orang buat nonton Kota Cijam gitu loh, suka-suka lu. Ketika lu ngerasa bahwa ah gue gak bisa nih nonton gak ada match intro, ya fine-fine aja. Tapi tentu saja gue apresiasi mereka-mereka yang nonton tetap full waktu itu. Mau gue ke remote Nusantara United gak ada match intro, Bordeaux, MU, Girona semua tahun lalu, itu gue ngucapin terima kasih. Dan maksudnya ketika gue ngomong masa-masa kegelapan FC24 tahun lalu, lu bisa ngerti. Tahun lalu itu kita ngomongin geser sedikit dari konten FIFA atau Green Mode ya. Gue karena ya kontennya seperti itu, karena FC24 seperti itu, gue untuk pertama kalinya banyak sekali mainin game lain. Dan memutuskan untuk, tadinya gue punya 2 channel. Channel CJM adalah untuk konten-konten bola, game bola, FIFA, eFootball, semua pembahasan bola di sini. Dan gue punya channel personal. Channel nama gue, Katma Kaminang, untuk gue mainin game-game non-bola, game-game apapun. Tapi kan akhirnya tahun lalu FC24, karena memang di CJM-nya gue bingung nggak ada konten, nggak ada konten, Green Mode nggak bisa, nggak ada match intro, akhirnya gue gabungin. Dan sampai sekarang gue masih mikir adalah itu keputusan tepat, karena mesti gue benar-benar bisa fokus. Tentu saja CJM sampai kapanpun, karena itu adalah dari gue sendiri, akan jadi channel bola, utamanya adalah soal bola. Tapi bukan berarti dengan gue yang sudah bisa main Green Mode normal tahun ini, daily upload lagi, bikin series sampai ntar ada Road to Glory, konten-konten live streaming game lain tersebut akan hilang. Tidak, tetap akan ada. Dan gue rasa ntar ya tunggu gue stop main Ultimate Team, atau sebenarnya bisa-bisa aja mungkin selama gue masih lagi main Ultimate Team, kalau gue lagi bosen, gue tiba-tiba Sabtu malam MCL gue push rank, mabar sama warga atau apapun itu, main game apa kayak Coral Island, Planet Zoo dan lain-lain, ntar akan ada rilis game yang kayak Sims, Inzoi, maksudnya tetap akan ada. Jadi untuk konten-konten video, gue lebih fokus ke career mode FC25. Nah, at least gue ngomong untuk tahun ini. Dan untuk live streaming, ya gue akan fokus ke antara itu nanti Ultimate Team atau game-game lain. Kenapa bang tidak bikin career mode di live streaming? Gue dari dulu udah terbiasa dengan format ya career mode itu per episode. Yang tadi gue bilang, 3 pertandingan, 4 pertandingan gue naikin. Dan ketika gue naikin video, warga atau orang yang subscribe CJM yang nonton akan punya pilihan, dia tahu okay, gue ngupload jam 6 sore. Misalnya dia jam 6 sore masih OTW balik dari kantor atau masih di kantor. Ah, gue enggak sempat untuk sekarang. Nih, ntar aja deh buat malam pas gue balik dari kantor, atau gue balik ngeles lah untuk yang sekolah atau kuliah kan, atau gue habis kerja kelompok, gue masih ngampus atau apa, ntar aja deh. Orang bisa nyimpan itu buat nanti karena itu video. Tapi kalau misalnya gue bikin live, misalnya gue mulai live jam 6,
dan orang yang tadi abis kerja OTW balik jam 7, dia ngelihat gue udah live sejam, dia nimbrung masuk ke live, itu udah hilang. Gue tahu mereka bisa nonton dari awal hasil live streamingnya jadi video, tapi tetap aja rasanya beda. Dia akan tiba-tiba masuk di tengah gue udah main ke remote sejam, jadi nggak bisa. Untuk saat ini menurut gue masih format terbaik adalah video, karena gue menghargai waktu lu yang nonton. Gue gak mau gue yang menentukan. Kalau live itu kan gue tahu live bisa ditonton kapanpun. Hasil live streaming jadi video, iya. Tapi mau gimana pun live itu ya namanya juga live streaming. Tujuannya adalah untuk ditonton saat live. Kalau misalnya gue bikin live ke remote itu gue memaksa gue harus live jam segitu dan lu harus nonton jam segitu. Ya gak bisa. Gue ngasih lu pilihan. Atau misalnya ada lu yang ah gue weekdays ini gak bisa lah, ntar gue simpennya buat weekend, gue langsung maraton 5 episode. Bisa-bisa aja, bebas. Jadi istilahnya ya video, lu kapanpun mau nonton, lu ada waktu, lu sambil ngerjain tugas, sambil apa, lu bisa tonton. Itu. Jadi itu alasan, dan memang gue ya gak mau dari dulu. Kalaupun ada kira remote yang gue bikin live streaming, ya palingan project-project fun aja. Tapi untuk itulah makanya, keputusan gue untuk menggabungkan channel personal gue yang main game lain ke CJM, ya tepat. Karena apa? Karena akhirnya jadi ada konten berbeda kan, di live streaming. Tapi tetap saja, yang utamanya adalah channel ini, utamanya ini buat warga baru ya, adalah kira remote. Ultimate Team itu bukan konten utama. Gue pemain offline, gue pemain career mode. Gitu ya. Jadi gue rasa sih cukup harusnya. Ini gue abis bikin video yang tadi mungkin lo sudah tonton, ngomong panjang lebar soal FC25, pendapat gue dan lain-lain. Jadi ya, banyak sekali yang sudah gue bahas di situ soal career mode juga. Tapi pokoknya ya gue kembali. Gue betul-betul kembali tahun ini. Gue gak sabar untuk melewati semua prosesnya dengan segala yang baru di akademi. Dengan kranium muka-muka yang baru, gue gak sama untuk menemukan pemain-pemain legend-legend baru, the next Andre Davidson, the next Peter Sanders, Pedro Tavero, kita akan ketemu dengan muka yang berbeda dengan yang baru. Mungkin dari negara antar-berantah kita bisa menemukan striker top wonderkid dari San Marino misalnya. Bisa, modern negara, 160 negara, tujuan scouting. Tahun ini, gue sebenarnya seharusnya kan dari tahun sebelumnya kan, maksudnya memang setiap kali gue main keren buat jadi konten di YouTube ya, Youth Academy adalah sektor paling penting, terutama Road to Glory. Tahun ini, gue akan melakukan hal sama, tapi dengan sistem Youth Academy, scouting seluruh semua negara yang kranium, Youth Tournament Rush yang udah di-improve sama EA Sports. Jadi, gue benar-benar gak sabar, Pak. Saya sangat-sangat excited, dan gue harap lu yang mau, lu yang tahun lalu ngikutin gue di masa-masa kegelapan FC24, lu akan kembali lagi tahun ini untuk ngikutin Keren Mocha Jam di FC25, ataupun lu yang tahun lalu sempat menghilang tapi sudah kembali, saya ucapkan selamat bergabung. Atau lu yang benar-benar baru, lu yang ketemu channel ini ketika gue waktu itu upload konten-konten awal pertama kali main FC25, review pemain Indonesia dan lain-lain, selamat bergabung. Yang perlu lu tahu cuma satu, ini adalah channel Keren Mocha. Konten utama Mocha Jam adalah itu. Dan gue, kalau misalnya main keren mode, gue sangat-sangat serius. Karena ya itulah tujuan gue main keren mode, adalah gue membuat dunia gue sendiri. Yang tentu saja keputusannya bisa dirubah dengan adanya masukan dari orang yang nonton, dari Anda, dari warga. Dan gue benar-benar mengucapkan terima kasih untuk lu semua yang udah nonton semua konten Early Days CJM. Lu tahu gue tidak terlalu peduli dengan jumlah angka subscribers dan viewers, tapi ya tentu saja gak bisa dipungkiri ada happy-nya melihat angka subscribers meningkat dan viewers, tentu saja manusiawi gitu loh. Tapi ya gue tetap akan fokus untuk mengimprove konten-konten gue tentu saja, dan ya semoga saja tahun ini kita bisa membuat sejarah baru, membuat memori-memori kenangan baru dengan tim-tim yang bakal gue mainkan Road to Glory. Bukan cuma Road to Glory sih, maksudnya dari sebelumnya pun, dari Serie A tadi kan, makanya tim-tim ya, ada banyak tim. Road to Glory cuma satu bang, satu tim saja. Tapi maksudnya dengan pemain-pemain yang bakal kita temukan, akan muncul legend-legend baru, dan ya, semoga bisa menjadi kenangan. Yang terpenting adalah ya, tontonan buat lu kan, hiburan dengan apa yang lagi lu lewati di real life, dengan permasalahan yang lagi lu lewati. Tujuan utamanya tetap konten, video di YouTube ya untuk hiburan. Untuk lu sesaat ya bisa bergabung dengan gue, di dunia virtual manager mode yang gue bikin ini, dan ya bisa menjadi hiburan lah, itu yang paling penting. Lo yang lagi stres mungkin, lagi ada masalah ini itu, ya bisa sedikit melupakan mungkin. Kalau misalnya itu bisa terwujud ya gue akan happy sekali, karena pada akhirnya ya tontonan balik lagi ngomongin soal entertainment. Oke, jadi gue rasa cukup itu saja. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin boleh di komen, tapi semoga saja pertanyaannya tidak seperti tadi gue bilang di awal ya, kenapa Road to Glory harus di Inggris, karena itu sudah gue jawab gitu loh. Kalau misalnya ada yang kayak gitu ya mungkin dia gak nyimak nontonnya atau belum nonton dan nanya, warga lama yang sudah tahu jawabannya boleh bantu jawab. Tapi sekali lagi welcome untuk semuanya, mau itu warga baru, mau itu warga lama, mau Anda yang sempat menghilang, welcome.
gue tidak sabar untuk mulai, dan kita akan jalanin sepanjang tahun ini dengan penjadwalan, dengan timeline yang sudah gue buat dan sudah kita diskusikan di live kemarin, dan tentu saja akan diakhiri dengan series FC25 Road to Glory Green Mode. Bye semua, thank you.